menjalankan serangkaian acara demi acara. Jualan apa nih? Nggak ada jualan. Kak Igun, I love you more. Iya, aku ngebelain Munas, Bu. Emang harusnya sekarang? Lu bukan tadinya lu mau ke bakso. Tadi. Ah, lu kebanyakan. Jelas cuman. Nanti malam aku akan umumin wildcard lewat video call. Jadi kalau di kompetisi gue dari pemenang, gue pilih wildcard lagi. Udah pada balik ya? Nanti pada ngomong siapa itu? Oh, gak tahu, belum sebelah. Tapi gak apa-apa. Ada bapak-bapak lah atau apa gitu. Kak Igun, prelim MMBI di mana? Prelim MMBI di hotel tempat kita nginep. Makanan Pontianak enak loh, iya. Lagi live. Lagi live loh. Makanan Pontianak tuh ada Cina-Cinanya, Melayunya, oh Padang-Padangnya gitu ya? Melayu. Ah, paham. Paham. Dia lagi jadi gendut. Cina apa? Cina Cina kota. Maksudnya gimana? Hokkien tuh mana? Medan. Dekat Taiwan. Enggak, tapi lu dari mana? Mak lu dari mana? Dari yang kemarin ditinggal. Oke, okay, sip. Nanti kalau udah jadi Mas Priyo kemarin besok Sio Plaza Indonesia bajunya beda sama Harbin. Ya. Okay, ya. Aku lihat katalog Harbin boleh enggak? Ya, thank you. Kirim ke aku. Kamu ada fotonya enggak? Ada. Mau dong aku, Mas. Kayak apa sih? Apa? Aku pakai jaket apa yang putih. Yang kan putih kayak apa buat muslim? Heeh. Lu check-in di Hyatt malam? Sampai hari ini masih? Masih. Eh, jam 3 udah check out. Siapa yang check out-in? Kan lu ya, di sini. Ya. Oh, kok lu kepo orang mau check out? Siapa yang check out terus tadi ya? Kan orangnya di sini. Ya gak pipa lah. Kenapa sih dia? Kenapa? Kesini kan keluarga Mbak Cin. Kalau Ani-Ani check out kan sama mamanya kan bareng ikutan check out, mikirnya begitu tadi Eke. Sederhana sekali. Kalau sudah berkeluarga gitu. Kalau sudah berkeluarga mikirannya begitu soalnya Bu. Bapaknya di sini, emaknya di sana sama anak-anak. Nah, kalau gue yang dia check out sendiri apa enggak rempong tuh gitu loh. Mas, Ki. Tadi